Aden dulu. Selamat datang di Blora. Blora merupakan salah satu kabupaten Provinsi Jawa Tengah yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Timur. Wilayah yang mayoritasnya berupa hutan jati ini, selain menyimpan keindahan alam, juga mempunyai seni budaya yang menarik, seperti barongan, tayub, ketoprak, dan wayang. Khusus untuk wayang, selain wayang kulit, ada sebuah kesenian wayang yang khas, yaitu seni wayang tengul. Kesenian ini menggunakan wayang yang mirip dengan wayang golek. Ini banyak tersebar di wilayah Blora, Bojonegoro, dan Tuban. Konon, asal mula wayang tengul ini terinspirasi dari wayang golek menak dari Kudus. Sejarah kata wayang tengul ini ada beberapa versi. Salah satunya adalah karena wayang tengul ini di bagian kepala wayangnya dapat digerakkan ke kiri dan ke kanan atau metungul-metungul. Maka disebut dengan wayang tengul. Dengan ciri khas mengangkat cerita rakyat, kesenian wayang tengul ini sangat menarik untuk dinikmati. Di Blora sekarang, kesenian wayang tengul sudah sangat tergerus oleh zaman. Di mana saat ini hanya beberapa pemilik wayang tengul di Blora, salah satunya di Desa Bangoan. Sebagai salah satu warisan budaya lokal, kesenian wayang tengul ini perlu dilestarikan. Pementasan wayang tengul sebagai sebuah rangkaian di destinasi wisata sangat menarik untuk dikedepankan. Pementasan wayang tengul ini pernah dilakukan di destinasi wisata Desa Bangoan pada bulan Januari lalu. Meskipun di saat pandemi, dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, pementasan ini menarik wisatawan yang datang ke Desa Bangoan sebagai kolaborasi antara wisata alam dan wisata budaya.